Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Ireland, Norway dan Sepanyol kerana mengiktiraf hak Palestin. Katanya negara berkenaan berada di landasan sejarah yang tepat serta berdiri tegak dalam jalur kemanusiaan dan prinsip keadilan. Pengiktirafan itu bukti Ireland, Norway dan Sepanyol memperaku hak rakyat Palestin kepada prinsip kedaulatan, maruah dan dalam menentukan nasib serta masa depan mereka sendiri. Detik bersejarah tersebut menggerakkan dunia untuk lebih cepat mencapai dan memperteguhkan keamanan di benua Asia Barat. Beliau turut menyeru negara lain bersama-sama mengiktiraf hak Palestin yang memungkinkan perubahan bermakna buat mereka. Negara tersebut perlu memahami dunia semakin celik dengan aspirasi dan perjuangan warga Palestin serta usaha mereka dalam mencari keadilan.